Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Budi Hartawinata. Banyak di luar sana yang menanyakan kepada saya, Pak Budi, kenapa itu tagline-nya utamakan sholat dan keselamatan kerja. Di truk-truk saya kenapa ditulisin utamakan sholat, di kren juga sama, di pabrik saya juga saya tulisin utamakan sholat dan keselamatan kerja. Kenapa? Karena kita tahu semua bahwa amalan yang dihisab paling utama adalah sholat. Makanya di pabrik saya itu sholat duhur pasti saya matikan semua mesin, asar juga sama, kita sholat berjamaah, dan saya memberi kesempatan kepada seluruh karyawan saya untuk bisa sholat berjamaah. Semoga tagline ini dapat bermanfaat buat banyak orang dan banyak lagi pengusaha-pengusaha yang memakainya. Semoga ini menjadi bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita semua adalah orang-orang yang paling banyak manfaatnya buat orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.